pagi pemirsa Kabar Kampus, kembali bersama Devi Hufron dalam Kabar Kampus. Dipercaya sebagai Universitas Islam, Uniba mampu bersaing dalam dunia pendidikan. Dan juga kali ini sudah meluluskan ribuan wisudawan serta wisudawati. Berikut sedikit liputan tentang Uniba Surakarta. Melihat kondisi pendidikan masyarakat Indonesia yang masih rendah, Universitas Islam Batik Surakarta atau yang biasa disebut dengan UNIBA merasa berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada segenap warga negara untuk mencapai jenjang kesarjanaan dengan didukung sarana dan prasarana serta sistem pendidikan yang baik. UNIBA memiliki komitmen kuat secara berkelanjutan demi meningkatkan status kredibilitasnya dengan berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Antara lain dari aspek tenaga pengajar yang profesional. Menganut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada setiap lembaga perguruan tinggi harus terakreditasi. Seiring dengan meningkatnya tenaga pengajar, UNIBA mampu meraih akreditasi B pada Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi tahun 2016 silam. Dengan meningkatnya kapasitas SDM di lingkungan UNIBA, maka upaya dilakukan untuk meningkatkan penjaminan mutu terhadap standar mutu akademik. UNIBA Surakarta mampu bersaing untuk memajukan masyarakat dalam dunia pendidikan. Pemirsa Kabar Kampus, kali ini kembali bersama Devi Hufron dalam acara Kabar Kampus. Wisudawan dan wisudawati sarjana ke-41 dan pasca sarjana ke-20 UNIBA Surakarta. Dan di sebelah saya sudah ada Ibu Insinyur Hajatri Pamujiasih, MP. Nah, pemirsa di rumah, kita tentu ingin tahu bagaimana persiapan dalam penyelenggaraan wisuda kali ini. Nah, untuk Ibu Tri Pamujiasih, saya panggil Ibu Tri aja ya. Baik, bagaimana persiapan untuk wisuda kali ini, Ibu? Persiapan untuk wisuda angkatan ke-41 dan pasca sarjana angkatan 20 ini selama kira-kira mungkin sekitar 1 bulan dan berjalan dengan lancar. Semuanya sudah mempersiapkan diri dengan baik dan harapan saya sebagai ketua pelaksana, pelaksanaan hari ini itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Iya, amin. Semoga berjalan dengan lancar, itu yang terpenting ya Ibu ya. Lalu untuk jumlah wisudawan dan wisudawatinya sendiri? Jumlah wisudawan wisudawati angkatan 2017 ini sejumlah 226 wisudawan wisudawati yang terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, kemudian juga dari pasca sarjana. Baik, semoga untuk persiapan yang dilakukan selama 1 bulan ini, diharapkan hari ini semuanya berjalan lancar ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Tri. UNIBA menggelar wisuda sarjana angkatan ke-41 serta pasca sarjana angkatan ke-20 pada hari Selasa 12 September 2017. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Graha Saba Buana Surakarta. Menjadikan momentum yang bersejarah tentunya bagi para wisudawan dan wisudawati UNIBA. Wisuda yang digelar kali ini berjumlah 226 wisudawan serta wisudawati yang terdiri dari Fakultas Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Manajemen, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian,
serta program pascasarjana. Para wisudawan wisudawati terlihat dengan perasaan bahagia selama berlangsungnya acara. Proses acara wisuda dengan diawali masuknya rombongan ketua senat serta dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang menjadikan acara wisuda ini penuh hikmat. Acara sidang senat yang dibuka langsung oleh Rektor Uniba, Profesor Dr. Insinyur Hajah Endang Siti Rahayu MS, menyatakan bahwa acara sidang senat untuk meresmikan gelar sarjana dan pasca sarjana dibuka. Acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang diisi oleh Purwoko Aji, serta dilanjutkannya pembacaan laporan pendidikan yang dibacakan oleh Dr. Pramono Hadi, SPMSI. 9 orang. Program pasca sarjana 71 orang. Wisudawan wisudawati yang mendapat indeks prestasi kumulatif atau IPK tertinggi dari lulusan Universitas Islam Padi Surakarta semester gasal tahun akademik 2017-2018 ditetapkan 5 wisudawan atau wisudawati baik dari program strata 1